Ya, tidak hanya kerap pamer harta dan juga kendaraan mewah, namun AKBP Akhirudin ini juga diduga memiliki gudang solar. Dirkrimum Polda Sumatera Utara menyebut akan menindaklanjuti dugaan ini. Tidak hanya kerap pamer harta, AKBP Akhirudin Hasibuan juga disebut-sebut memiliki gudang solar. Tidak jauh dari rumah pribadinya yang merupakan TKP penganiayaan, terdapat gudang solar cukup besar tanpa pelang nama. Lurah Helvetia Timur, Teguh Sujatmiko, saat dikonfirmasi awak media usai penggeledahan rumah AKBP AH, enggan memberikan keterangan. Sementara itu di Krimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan akan menindaklanjuti dugaan ini. Enggak, soal itu Pak, gudang itu memang udah lama ada di sini Pak, gudang itu Pak. Lurah, izinnya Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Udah sama Kepri aja. Loh, Pak Lurah bikin ini. Warganya Pak Lurah. Bapak ikut ya Pak. Kita lapor ke ini ya, tim sus ya. Ya. Oke, okay, kalau ada temuan itu nih kita lapor ke tim sus. Okay. Ya, makasih ya semuanya ya. Terima kasih. Sip, makasih.